Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang paras membara. Lagu tadi selalu saya nyanyikan sebelum event-event begini, supaya semangat kecintaan kita kepada bumi pertiwi yang sudah menyala semakin menyala lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kedatangannya di acara Nonton Bareng Film Juara Sejati. Kegiatan hari ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter dan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Kita akan menitipkan tanah Nusa Tenggara Timur ini, tanah Indonesia ini, kepada generasi di bawah kita, dan kita berharap generasi ini jauh lebih baik daripada kita. Untuk itulah dengan program pendidikan penguatan karakter melalui media film ini diharapkan menjadi suatu program kegiatan mereka belajar yang bisa membawa siswa-siswi kita ke arah yang lebih baik. Film ini juga direkomendasikan langsung oleh Kemendikbud RI sebagai film yang memiliki unsur-unsur pendidikan karakter. Dan kami juga berharap setelah nobar ini, ibu-ibu menyarankan kepada siswa-siswinya untuk nonton bareng di sini. Mungkin demikian sambutan dari saya. Selamat datang ibu-ibu, selamat menikmati. Pagi, Bapak. Yang saya hormati Ibu Sisi sebagai penanggung jawab kegiatan di Lipo ini. Saya mencoba untuk browsing di internet terkait dengan apa substansi dari film Juara Sejati. Ternyata ini film apa ya, pejuang. Seorang anak berjuang meninggal. Jadi teman-teman bayangkan bagaimana anak SMP yang berjuang, tapi anak-anak ini anak-anak hebat yang saya yakin dan percaya kemungkinan besar ada anak-anak kita di sekolah-sekolah kita yang mungkin saja kita tahu atau tidak tahu, mereka punya pengalaman yang sama dengan film ini. Nah, sebagai guru, kepala sekolah tentunya kalau mengetahui ada anak kita yang punya masalah seperti ini, kita ada untuk memberikan dukungan terhadap anak-anak kita itu. Karena menonton film ini, terus kemudian kepala-kepala sekolah menilai bahwa dari sisi penguatan karakter film ini bagus.